Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita, guys. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Oke, guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Ayo yang udah nonton tinggalkan komen di bawah. Oke. Oke, guys, kita akan melihat Malaysia. Di Malaysia ini kalau Maulid Nabi itu gimana gitu. Saya penasaran sekali. Dan di sini ada perarakan Maulid Nabi di Malaysia. Oke. Perarakan Maulid Nabi di Malaysia dan ini 2019 lalu, guys. Dan biasanya mungkin ada sentiasa di Malaysia mungkin seperti itu sebagaimana di Indonesia juga. Dan so mari kita lihat bersama, guys. Let's go. Ya Allah, rindu sangatlah suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Topik malam ni Maulid Nabi di Malaysia. Jadi saya nak tanya-tanyalah dengan kawan-kawan ni, macam mana kat Malaysia ni kalau Maulid Nabi ya? Ya Imam Al-Qiblataini ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau di Indonesia namanya gerak jalan, guys. Seperti ini nih, Masya Allah. Sangat meriah sekali ya. Jadi perarakan Maulid Nabi di Malaysia ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita bergembira dengan lahirnya Nabi utusan dan Nabi yang kita idola-idolakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Masya Allah. Oh, macam tu. Macam mana tanda dia? Okey, masya-Allah. Oh, ini juga, guys. Okey, Jabatan Audit Negara. Negara Rahmah Ummah. Apa ini? Sejahtera. Okey, sambutan Maulidur Rasul. Masya-Allah. Allah. Masya Allah. Oh, ni cantik ni. Daripada mana ni? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca. Okey, jabatan apa ni? Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, Negara Ramadhan. Oh, Masya Allah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Okey, samping dia ada yang macam ni, ada yang macam ni. Ha, mana yang bujang, mana yang dah berkahwin pun. Ha, cuba jelaskan. Okey, itu sambutan sebelum pandemik lagi. Setiap kampung, bandar, negeri, begitulah kami sambut pada bulan Rabiul Awal, tidak semestinya 12 Rabiul Awal. Okey, salam dari Sabah. Salam juga
Oke, assalamualaikum semua. Apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Saya doakan semua orang sehat selamanya. Amin. Oke, rindu. Oke, kenangan zaman kecil dulu ya lah, pasti rindu kita. Dan saya juga ketika melihat ini macam, wow, ini keren banget gitu loh. Maksud saya adalah masa-masa dekat kampung saya dulu juga ada macam nih guys. Kalau dekat kampung tu ada Maulid Nabi macam tu, kita bersama-sama makan bersama dan lain sebagainya. Dan insyaAllah sampai sekarang pun masih ada. Sebab kampung saya ni zona hijau lah, tak ada itulah, kes yang ramai pun tak ada. MasyaAllah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam alaika ya Rasul salam. Oke. Sambutan Maulid Rasul. Oh, oke. Kalau samping macam ni mungkin dah berkahwin. Kan? Eh, tak faham lah aku. Coba jelaskan kawan-kawan. Samping di atas lutut bujang, bawah lutut udah menikah. Oh, macam tu. Sehat Cak Mujib, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum dari Kedah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kawan-kawan yang nak kita lepas ni akan buat macam Google Meet ya. Oke, kenapa? Oke, anak nangis. Lepas ni kita akan buat Google Meet ya kawan-kawan. Kalau nak bergabung boleh, nanti kita hantar link lah. Masya Allah. Woi, tapi ni rata-rata bawah lutut semua, ada berkahwin semua lah ni. Tu kan, bawah lutut, bawah lutut, bawah lutut. Oh, berkahwin semua lah ni. Mana tak ada yang di atas lutut ni? Ya Allah, dah kahwin semua dah ni. Dia tak faham jugalah. Oh, daripada mana ni? Daripada negara negara rahmat, Umat Sejahtera. Yalah, tahulah ni. Maksudnya daripada mana? Maulid Rasul. Oh, semua samalah. Masya Allah, cantik cantik. Kalau di Indonesia tu masa ada juga karnaval guys ya, 17 Agustusan juga ada macam tu. Dan di sini di Malaysia Maulid Rasul itu memang acara macam ni ya. Allah, senang lah, seronok. Ya Imam al-Qiblataini. Oke, nanti memang ada. Mungkin ini nanti selepas ini, sebelah selepas perarakan ataupun sebelum perarakan ni dah ada macam penampilan-penampilan kan, macam rebana, salawat bersama macam tu ya. Mungkin seperti itu. Tapi saya belum dapat daripada videonya. Mungkin kawan-kawan boleh hantar linknya mungkin kalau ada. Oh, ini GGK ke? Wow. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, macam pantas saja ketika saya bawa jemaah tu, apabila saya mengajak jemaah untuk bersalawat berzanji bersama, rata-rata semuanya ikut. Sebab apa? Sama antara Indonesia dan Malaysia guys. Baru tahu saya guys. Wassalam. Masya Allah. Fakta Fatimin. Oh, pakai drum band ya, cantik. Oke, dah habis guys. Yang bestnya jika di Johor malam makan dalam dulang lepas perarakan. Aduh, serindunya bila nak alami lagi. Insya Allah tahun lepas. Insya Allah tahun lepas.
Black Lives Matter. Okay, salam kalau di Johor, Sampin letak di dalam sebab pakai baju Teluk Belanga. Okay, makan dalam dulang. Nasi ambeng. Oh, nasi ambeng ke nasi ambeng? Okay, sedap ni. Emot pun ada, sedap. Bawah lutut tak semestinya dah kahwin. Nah, tu kan, tu kan. Macam mana saya nak tahu kalau dia tu ha bujang? Tapi tak penting lah bujang ke tak, bukan urusan saya. Aduh, macam mana khabar kawan-kawan ni yang dah ada ni? Terima kasih sangat-sangat tahu dah tengok eh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemakaian Sampin ada berbagai cara, cuba cari info, nama pun berbeza. Oh, macam tu. Okey, okey, okey. Kejap eh, saya tinggal kejap eh.